Sembodo dan MPM lagi. Empat unit langsung konvoy. Dua, tiga unit MPM dengan satu unit Sembodo. Masuk satu unit lagi bus MPM setangkelas yang dari arah Padang. Tuan Muda Firkansa 66 bersama Om Desviandi Laksana SR2. Bus MPM Tuan Muda yang baru merapat dari arah Padang. Sementara itu Firkansa 80 setangkelas sudah langsung bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Sepertinya di Putro tadi yang dari arah Jakarta, sepertinya yang menuju Sumbar. Langsung konvoy ada 3 unit ANS, langsung diikuti ada Pelala. Ada unit Palala, dua unit Palala dengan livery sama-sama dengan warna merah. Motegi dan Amsterdam. Berarti sudah tiga unit Palala yang menuju Jakarta sudah merapat di rumah makan Omega. Langsung berbaris rapi tiga unit yang bertugas menuju Omega dengan tujuan Sumbar. Yang start dari Sumbar tujuan Jakarta, 3 unit Palala dengan 2 unit dengan livery anniversary Palala sudah merapat di rumah makan Omega menuju Jakarta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada 7 unit bus yang serat siang ini rumah makan Omega dengan 3 unit Palala dan 3 unit MPM. Dan sepertinya satu unit MPM sudah keluar parkiran Omega untuk melanjutkan perjalanan. Ada Firkansa 66 yang baru masuk dan Firkansa 77 langsung gaspol menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Ada Firkansa 80 yang berada di Putro dan Tuan Muda yang baru merapat dari arah Padang tujuan Jakarta dengan 2 unit Palala livery warna merah dan 1 unit livery silver biasa sudah merapat di rest area rumah makan Omega yang bersama-sama menuju Jakarta bertugas hari ini dengan Valencia di Putro Voyager dengan 2 unit Palala SR3 Panorama dan 1 unit lagi Voyager Amsterdam dan Motegi. Dan ada unit bus terapi tujuan Medan Sumatera Utara. Jam 2 lewat 45 menit satu unit MPM setangkelas bergerak untuk meninggalkan parkiran Omega melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Berikan saat 80.
jam 2 lewat 56 menit masuk satu unit lagi bus dari arah Padang. Satu unit transport dari arah Pariaman Padang dengan Nopin 53 Kudo Gadang dengan sasis Hino RM280 dengan berbodi laksana. Tiga unit lagi bus yang dari arah Padang sepertinya konvoy MPM Sembodo dan MPM lagi. Empat unit langsung konvoy. Dua tiga unit MPM dengan satu unit Sembodo. Unit mahkota dengan MPM eksekutif. MPM Firkansa 33 yang paling terakhir adalah MPM Firkansa 25 langsung memadati parkiran Omega. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Langsung ada 9 unit bus Sumbar yang istirahat siang menjelang sore ini yang menuju Jabodetabek dan menuju Bandung. Langsung masuk ada satu unit lagi MPM dari arah Padang. Dan sementara itu satu unit Firkansa 66 langsung bergerak meninggalkan parkiran Omega untuk menuju Jakarta bersama Tuan Muda Om Despiandi. Om Despiandi dengan juga punya channel YouTube dengan YouTube-nya channel Muda Tuan Muda dengan channel Tuan Muda Firkansa 66. Suasana Omega sore ini cukup ramai, ada sekitar 7 atau 9 unit bus Sumbar yang menuju Jakarta. Dan unit Palala sepertinya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Jam 3 lewat 15 menit masuk satu ini lagi bus Gumarang Jaya dengan Maunju Kelas dan sepertinya tertunda masuk parkiran, ada bus Palala yang akan segera keluar parkiran Omega untuk menuju Jakarta. Gumarang Jaya Maunju Kelas dengan Nopin 56. Dan satu unit Palala dengan E12. Langsung keluar parkiran Omega untuk menuju Jakarta dengan Palala berjulukan Valencia. Valencia dengan bodi Voyager.
unit pertama Palala yang bertugas menuju Jakarta